Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Ustadz Marozi atas sambutannya mewakili orang tua mempelai putra. Kemudian acara ketiga yaitu sambutan penerimaan dari pihak mempelai putri yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Haji Agus sekaligus tolong untuk membacakan doa penutup. Kepada Bapak Haji Agus dipersilakan. Mohon yang mewakili Bapak Kastani almarhum dan Ibu Apiah untuk mendampingi Bapak Haji Agus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukhtaramin, para alim ulama, para kiai, para bini sepuh, wabil khusus Bapak Kiai Mahrozi ingkang tansah kawula mulyakaken dumateng para penderek saking keluarga Bapak Kusrin Gembong Kedunguni ingkang kawula hormati para ibu-ibu, para bapak-bapak, para adik-adik. Alhamdulillah wa syukurillah wonten ing dalu menika kita tasih dipun paringi inayah hidayah ridhonipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kanthi wilujeng saged nderekaken acara resepsi pengantin Adinda Lutfiah kalih Raden Bagus Muhammad Amar alhamdulillah berjalan kanthi lancar mboten wonten alangan punapa-punapa amin ya rabbal alamin. Saking keluarga Ibu Abiyah ngaturaken ahlan wa sahlan bihudurikum wa syukron jazila. Sugeng rawuh, terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran panjenengan sami ingkang sampun meluangkan wedalipun kangge nderekaken resepsi. Muga-muga tata-tatane panjenengan, macake panjenengan, make upane panjenengan dipun ganjar dening Allah kanthi ganjaran ingkang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kekurangan kehilafan saking sahibul hajat sebagai manusia biasa yang mahalul khata wa nisyan, kathah kesalahan lan kehilafan lan kekeliruan, nyuwun gungipun pangapunten baik mengenai panggenanipun nang pinggir gili dados rame bungih. Anggenipun jajani penghormatan seneke mbok bilih kurang srek wonten ing manah penggalih panjenengan, nyuwun gungipun pangapunten sak kathah-kathahipun. Para hadirin wal hadirat ingkang kula hormati, wau sampun dipun pasrahaken nggih menika penganten jaler Raden Mas Muhammad Amar dening Bapak Kiai Mahrozi sebagai wakil saking Bapak Andri. Kawula minangkani saking wakil Ibu Abiyah, kula tampi kanthi bungahipun manah, kanthi bombongipun penggalih, kanthi asto ingkang kathah. Alhamdulillah tak dadekke anake dhewe.
tak dedekke anak mantu ben cepet duwe putu. Wau sampun dipun akad antawisipun jam 7:08. Alhamdulillah lancar. Berarti Mas Andri mun gadah SIM. Artinipun surat izin menginap. Wonten ing dalu menika saged nginep ten mriki. Biasane jam 10 ora beli-beli. Aku sebagai RW tak kon mulih. Tapi nek saiki langsung sampai tekan subuh. Tekan sedina suwengi monggo sak terusé monggo wis duwe SIM, surat izin mau nginap. Jari Pak Arlan kae surat izin mengemek. Oh. Kemudian juga mempunyai tadi sudah tanda tangan STNK nih. Artinya surat tanda nomor kamar. Nomor kamare nomor 1 tur paling mambu wangi, tur bantali mentul-mentul. Ingkang kaping 3 wis oleh SBPKB bakal pindah kasur bantali. Kasur bantali dik gembong pindah nang podo. Dan juga yang tidak kalah pentingnya duwe ATM. Mas Amar gadah ATM boten Mas Amar? Gadah nggih. ATM kuwi apa? ATM niku alat tombol manual. Nggih. Mbun duwe tombol manuale ora wis dienggo dereng. Sedelot maneh Mas Arlan ta iki. Nggih, mau pur mbun gadah atau ijab kobole nganggone duit 1 juta. Ngerti 1 juta? Apa Mas Amar? 1 juta kuwi setia, jujur dan takwa. Artine setia niku Mas Amar kali Mbak Lutfiah setia bukan di manten baru tok, tapi tekan besok manten lawas tekan akhirat kudu setia terus. Memang nek manten baru kabeh pasti seneng pasti setia. Jarin Mas Amar niku nek ngalem karo Mbak Lutfiah, hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Halusnya sutra tak sehalus kulitmu. Manisnya madu tak semanis senyummu. Engkaulah sayang bermatanya hatiku. Engkaulah sayang Lutfiah istriku. Jarene Mas Amar kok kuwi. Nggih Mas Amar. Mas Amar, nggih napa nggih? Alhamdulillah. Mau apa nggih? Kemudian yang nomor 2 yaitu jujur. Nggih. Jenengan Mas Amar karo Mbak Lutfiah harus jujur. Jujur dalam semua hal termasuk pada saat ini jujur masalah HP. Mbak Lutfiah duwe HP, Mas Amar duwe HP, gadah iki kudu buka-bukaan HP ini. Paham? Nek Mbak Lutfiah duwe HP ana sing ngebel, Mas Amar kudu ngerti. Mbak Lutfiah kuwi sing ngebel sapa? Mas Amar kudu ngerti, kudu terus terang. Juga Mas Amar duwe HP, HP lemuni tolet 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 tolet. Kok kuwi nggih? Mbak Lutfiah Pak takok kuwi sing muni HP ini dik sapa Mas Amar? Ya kudu dituduhke. Kudu terus terang harus apa?
terus terang harus jujur nggih, sebab saiki banyak kejadian sing lanang duwe HP ora kena diduduhke bojone, istrine pak takok sapa kuwi sing ngebel ditumpetke, ora ngerti. Si istri juga kalau ngebel bojone pak takok ya ora dikae ngerti. Itu bahaya, kudu ora manten anyar tok, manten lawas, kudu juga jujur. Masalah HP zaman sekarang, HP kuwi adalah singkatan hubungan perselingkuhan bisa, hubungan pernikahan bisa, hubungan perceraian bisa, hubungan pengajian yo bisa. Artinya kados ngaten, kita kudu jujur di dalam HP. Yang ketiga yaitu kudu saling takwa, takut nggih, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Amar kali Mbak Lutfiah sakwise duwe keluarga, sakwise-wis didik keluarga, kudu tansah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa insyaallah pintu barokah, insyaallah pintu rezeki, insyaallah pintu keteraman akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Muga-muga kita dongake kemanten kekalih dipun paringi dening Gusti Allah selalu mangane anget, turune anget, mangane buket, duwe beras sebatok turune ngorok, duwe beras liter turune ngiler, duwe beras segudang turune atang-atang. Dipun paring dening Gusti Allah berkah rezeki ingkang kathah, rezeki ingkang turah-turah, anak-anake soleh-solehah. Amin Allahumma amin, sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al baina Lutfiyah wa Muhammad Amar, ij'alhuma mawaddatan wa sakinatan wa rahmatan, waj'alhuma barakatan fi dzurriyyatihima wa barakatan fi rizqihima wa barakatan fi dunya wal akhirah. Allahumma ij'alhuma mawaddatan wa rahmah wa sakinah. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, qurrata a'yun, qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, nyuwun kungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Haji Agus atas sambutannya dan juga pembacaan doa penutupnya. Dengan demikian maka selesai sudah acara resepsi pernikahan malam hari ini. Untuk acara foto-foto nanti kalau ada bisa dimulai ya dari keluarga mempelai putra. Kemudian setelah selesai dilanjutkan keluarga mempelai putri, dan tolong acara foto nanti bisa berjalan secara otomatis biar sama-sama jalan, foto jalan, hiburan bersama cendai musik juga jalan hingga kelar nanti. Dan silakan kepada orang tua kedua mempelai untuk meninggalkan pelaminan, biarkan kedua mempelai untuk berfoto dengan para anggota keluarganya masing-masing, yang dimulai dari keluarga mempelai putra dulu yaitu dari gembong beringin 4.